Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Opa jadi pocong. Waduh, Opa jadi pocong guys. Wah, Opa meninggal. Pada suatu hari yang sangat cerah. Oke, kita lihat ya teman-teman, gimana ceritanya nih. Di dalam rumah Upin Ipin. Oke, kita akan masuk ke rumahnya Upin Ipin nih teman-teman. Jum-jum. Upin Ipin sedang mengerjakan PR-nya di ruang tamu. Oke, ini ada Upin Ipin. Eh, nggak ada Karus. Lagi kemana ya? Oh, lagi kuliah kali ya. Ya kali. Aduh, susah banget ini PR-nya nih. Iya, betul-betul-betul. Gimana caranya kita kelarin PR ini? Oke, guys, Upin Ipin kesusahan, guys. Dan nggak tahu caranya ya, teman-teman. PR-nya susah banget. Ada apa, Upin Ipin? Kelihatannya bingung banget, kata Opa. Oke, guys, Opa juga gelisah ya, teman-teman. Kenapa ini ya, Upin Ipin nih, botak nih. Gak usah ngatain kali. Iya, ini Opa, tugasnya suruh dapetin foto pocong gitu. Ya ampun, PR macam apa itu suruh dapetin muka pocong gitu ya? Aduh. Hah, kenapa kamu nggak cari aja foto pocong di internet atau di Google gitu, ambil aja. Maunya gitu Opa, tapi warnetnya tutup tadi dan sekarang udah sore. Iya teman-teman, Upin Ipin kan nggak punya laptop atau komputer atau HP, jadi kita harus ke warnet. Opa bisa pakai kostum pocong nggak? Nanti kita foto buat tugas kami. Opa jadi pocong disuruh, ya ampun, ya ampun. Ya udah deh, demi cucuku ini Opa bakal jadi cosplay jadi pocong, kata Opa. Asik, Opa akan jadi pocong nih teman-teman demi PR-nya Upin Ipin. Apapun cosplay jadi pocong demi tugasnya Upin Ipin. Cepetan fotonya nih Upin Ipin, gerah tahu pakai kain kafan gini. Oke, guys. Waduh, Opa jadi pocong. Serem banget, ya ampun. Bentar ya Opa. Nah, udah mantep nih Opa. Bentar ya. Ya udah, kalau gitu Opa lepas kain kafannya ya. Oke teman-teman, Opa udah sangat gerah nih teman-teman, harus dilepas ya. Loh, kok nggak bisa dibuka sih kain kafannya? Perasaan tadi nggak kuat iketnya, kenapa jadi kenceng gini katanya? Oke guys, Opa panik teman-teman, nggak bisa dibuka kostumnya. Opa, gimana sih? Jangan bercanda deh ya Opa. Oke guys, Upin Ipin panik juga ya teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Seriusan ini Opa, udah berusaha buat ngelepasin kainnya. Kasian ya teman-teman. Saat sedang melepaskan kain kafan, tiba-tiba ada asap putih yang muncul teman-teman. Waduh, asap apa itu teman-teman? Ya ampun, ada kebakaran kah? Ya ampun, ada asap guys. Beberapa detik kemudian asapnya pun hilang, bersamaan juga Opa yang telah menghilang. Waduh, Opa juga hilang teman-teman. Yah, kok bisa sih? Ya ampun. Yah, lah Opa mana Ipin? Opa mana itu? Nggak ada. Oke guys, panik ya teman-teman. Opa nggak ada ya. Di suatu tempat yaitu kuburan. Oke teman-teman ya, ini nih kita ada di kuburan teman-teman. Loh, saya di mana nih? Kok tiba-tiba di sini? Kata Opa. Ya ampun, Opa tiba-tiba di kuburan, teman-teman. Ya ampun, ya ampun. Kamu apa yang kamu lakukan di dekat manusia tadi? Oke, guys. Opa ditanya sama pocong asli, teman-teman. Hah, maksudnya gimana? Aku nggak ngerti. Waduh, apaan nih ya? Apa jangan-jangan ini benar-benar pocong, apa markas pocong asli? Kasihan, Opa. Kita sebagai pocong tidak boleh terlihat oleh manusia. Tadi kamu aku selamatkan. Walah begitu teman-teman. Pocong asli ini mengira Opa itu pocong asli. Waduh. Sudahlah, itu tidak penting. Siap-siaplah, sekarang kita akan perang nih. Ya ampun, ternyata ini markas pocong asli teman-teman. Dan dikira Opa itu temennya. Ah kita, terus perang sama siapa? Kata Opa. Oke guys, Opa juga bingung guys, perang sama siapa ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh bingung. Kita pocong akan perang melawan kuntil anak untuk wilayah kuburan ini. Oke, akan perang melawan kuntil anak di kuburan ini teman-teman. Oke teman-teman, pocong akan versus kuntil anak. Ya ampun, Opa ikutan perang juga teman-teman. Wah, sepertinya mereka sudah datang. Ayo semuanya kita perang. Ya ampun, perang pocong teman-teman. Aduh, gimana nih? Aduh, bingung. Aduh. Wow, kita perang, anjay.
Oke, teman-teman, kita langsung perang aja ya, teman-teman. Let's go. Di sini Opa akan versus versus apaan ini ya, Mbak Kunti? Ja. Gimana cara mukulnya? Pocong tidak bisa memukul, cuy. Ya ampun. Ini tawuran antar setan, ya ampun. Opa ikut-ikutan aja nih gara-gara pakai kostum. Terus diselamatin sama pocong asli. Emang dikira kita temannya dia apa? Oke guys, ya udah kita tawuran aja teman-teman. Ah, dasar kau Mbak Kunti. Apa-apa-apa, gak seneng kamu. Sini. Ah, gak, ini gak bakal menang-menang ini. Oke. Kita harus pakai senjata teman-teman. Kita pakai ledakan. Oke, minggir. Jedar. Meledak semua kau ya. Oke. Tinggal Mbak Kunti. Oke. Setara lagi. Kabur. Wahahaha. Apapun menyerang Mbak Kunti itu dan menggunakan ayat-ayat akhirnya para pocong itu musnah. Ya ampun, pocongnya juga musnah teman-teman. Ya, keren. Setelah itu Pinipin dan Pak Haji pun datang dan melepaskan kain kafan itu dari Opa guys, karena Opa butuh diselamatkan teman-teman. Ya ampun. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya teman-teman. Aduh, ada-ada aja ya tawuran pocong. Dadah. Thank you.